Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memet Juniati, MPD, Kepala Sekolah SDN Benowo 1 Surabaya. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada siswa kelas 1 SDN Benowo 1 Surabaya dan siswa kelas 2 sampai kelas 6 tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahun ajaran baru ini kita bisa datang lagi, beraktivitas lagi walaupun di masa-masa pandemi sekarang ini. Saya selaku kepala sekolah ingin memberikan salah satu masukan kepada siswa-siswi SDN Benowo 1 Surabaya agar senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tidak lupa akan selalu belajar walaupun dalam era sekarang atau di masa pandemi ini. Di tahun ajaran baru ini, siswa-siswi SDN Benowo 1 masih tetap ada di rumah. Saya juga bersyukur siswa-siswi SDN Benowo 1 Surabaya tetap antusias dalam melihat atau mengerjakan tugas yang nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah atau di kelas masing-masing. Saya cuma ingin berpesan kepada siswa-siswi SDN Benowo 1 Surabaya, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata nasional, dan nanti insya Allah tahun 2021 kita akan menghadapi adiwiyata mandiri. Saya cuma ingin berpesan kepada siswa-siswi yang ada di rumah, yang belajar di rumah, yang daring dari rumah, supaya selalu menjaga satu kesehatan. Yang kedua, jangan lupa apabila keluar rumah tidak perlu tidak usah. Dan yang ketiga, setelah keluar dari rumah jangan lupa cuci tangan agar kita selalu menjaga kebersihan dari diri kita sendiri. Dan saya berharap kepada siswa-siswi SDN Benowo 1 Surabaya agar selalu senantiasa peduli pada lingkungan walaupun kamu semua masih ada di rumah, masih ada di lingkungan yang ada di rumah kamu. Jadi jangan bosan-bosan untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kamu. Saya berharap, saya sebagai kepala sekolah ingin agar siswa-siswi SDN Benowo 1 juga selalu berdoa, juga selalu ingat pada Allah agar wabah pandemi ini segera berakhir dan kalian semua bisa lagi datang ke sekolah dengan ceria, dengan kesenangan, dengan bersendaguro bersama dengan teman-teman yang lain. Saya harapkan apa yang pesan dari saya ini tadi supaya siswa-siswi SDN Benowo 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu ingat bahwa satu, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan dua, belajar adalah kebutuhan nanti di masa depan. Jadi, apa yang tadi saya beritahu, minta tolong untuk selalu kamu ingat. Dan juga ini saya berpesan kepada siswa kelas 1 yang baru dan juga siswa kelas 2, 3, 4, 5, 6 SDN Benowo 1,
bahwa di dalam kegiatan pembelajaran nanti insya Allah tanggal mulai tanggal 13 ini, 13, 14, 15 itu akan ada acara kegiatan, akan ada kegiatan LOS atau PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Nanti kamu akan dapat tugas dari Bapak Ibu guru dan insya Allah nanti akan dikenal, akan memperkenalkan masing-masing guru kelasnya masing-masing. Jadi nanti siswa-siswi akan tahu siapa saja yang jadi wali kelasnya nanti setahun ke depan. Saya akan membacakan beberapa aturan yang ada di SDN Benowo 1, diantaranya dalam kegiatan pembelajaran nanti tahun 2020 sampai 2021, kedisiplinan proses pembelajaran secara daring. Yang pertama, pembelajaran secara daring bagi siswa kelas 1, 2, 3 hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 06.30 sampai 11.00, Jumat 06.30 sampai 10.00, dan Sabtu 06.30 sampai 10.30. Untuk siswa kelas 4, 5, 6 untuk hari Senin sampai Kamis 06.30 sampai 12.00, Jumat dan Sabtu pukul 06.30 sampai 11.00. Tugas yang nanti akan kamu terima yang pertama yaitu satu, tayangan TVRI wajib diikuti untuk siswa kelas 1, 2, 3 yang dimulai pukul 08.30 sampai 09.00. Kelas 4, 5, 6 dimulai pukul 09.00 sampai 09.30. Bagi siswa yang terkendala dengan HP, proses pembelajaran secara daring akan dibuka kembali pada pukul 18.30 sampai 21.00. Selama proses pembelajaran secara daring, saat mengirim foto atau video, siswa-siswi harus memakai seragam sekolah. Yang selanjutnya, jika siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring karena sakit, izin wajib memberitahu wali kelas masing-masing. Yang terakhir, siswa wajib bertutur kata dan bertingkah laku sopan pada saat pembelajaran daring mulai. Jadi itu adalah salah satu kedisiplinan dalam proses pembelajaran secara daring. Karena itu maka wajib bagi siswa-siswi SDN Benowo 1 supaya mengikuti, mematuhi aturan yang sudah diberitahu saya tadi. Demikian program-program yang akan anak-anak ikuti selama program tersebut dijalankan. Tetap ingat pada protokol kesehatan, tidak lupa masker harus selalu dipakai. Itu saja dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.